Satu kemalangan jalan raya yang meragut nyawa tiga pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM Kampus Dungun Terengganu mengejutkan ramai pada Rabu malam. Kemalangan tersebut berlaku di laluan berhadapan kampus berdekatan Kampung Surau Hujung ketika mangsa dalam perjalanan pulang dari sebuah gerai makan sekitar pukul 7.20 malam. Bapa seorang mangsa iaitu Jamaluddin Hussein, 53, meluahkan rasa sedih apabila hasrat untuk melihat anaknya berjaya di Menara Gading tidak kesampaian. Mari kita dengarkan isi hati bapa apa kepada Allahyarham Khairil Anwar ini. Ini dia arwah anak saya yang kedua. Yang dua orang. Yang sebelum nak accident, yang nombor lima ni pun nak accident. Pengalamannya yang sama, semua yang sama. 2017 bulan yang sama, masa yang sama, tarikh berbeza. 13.10 meninggal, accident. Yang ni berapa bulan? Selang berapa hari? Kenal abang dia 7 tahun. Dia pun pergi hari ni. Saya dah dua orang saya mengalaminya. Kehilangan bapa, mak, adik-beradik berjauh beza dengan kehilangan anak. Mengikir tangan semuanya mengikir. Kas tu, saya dah tak tentu arah dia balik. Dia belikan emas tu. Mak dia beli macam macam bar. Memang dia dapat gaji kerja, dia beli. Dia ambil part-time. Dia memang anak-anak saya semua memang pandai mencari duit untuk keluarga. Dia boleh ada masa dia memang akan kerja part-time, tak kira di mana saja. Sebelum ni dia kerja DIY. Saya akan bawa ini, saya dengar budak-budak UiTM ataupun UiTM ni orang dia buat arrange A sampai Z. Selepas mandi jenazah, kapan bawa ke masjid UiTM ni, UiTM Dungun. Lepas tu diorang semayangkan. Lepas tu baru saya akan bawa tu sekiranya pergi ke Kuala Lumpur. Sejak arwah abang dia meninggal pun motor tu yang sama. Saya dah buat balik. Pasal arwah meninggal tu motor tu tak teruk sangat. Saya buat balik. Lepas tu dia nak bawa motor tu ke sini.